Suara beduk menjadi simbol ditutupnya rangkaian musabakah tilawatil Quran, MTQ, ke tingkat kabupaten di lapangan bola Desa Tike, Kecamatan Tikraya, Kabupaten Pasangkayu, Kamis, 29 Februari 2024, malam. Bupati Pasangkayu, diwakili Asisten Administrasi Umum Muhammad Abdul memimpin langsung seremonial penutupan MTQ FSES setelah sepekan penuh, sejak 23 Februari 2024, sampai 29 Februari 2024. Dalam sambutannya, Muhammad Abdul memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder sejak hari pertama hingga penutupan. Meski gelaran MTQ telah berakhir, Muhammad Abdul berharap semangat syiar Islam tetap terus bergema di bumi Fofa Sanggayu. Rasa keimanan, ketakwaan, serta cinta Al-Quran harus terus tertanam di dalam jiwa setiap umat. Nilai-nilai dalam Al-Quran juga harus diamalkan dan menjadi pedoman hidup bagi kaum muslim. Saya bahagia dan bersyukur kita telah menyelesaikan rangkaian MTQ ke SS. Semoga setelah ini, syiar Islam tetap menggema dan membumikan Al-Quran di bumi Fofa Sanggayu, terang Abdul. Dari pantauan Tribun Sulbar.com, penutupan MTQS dihadiri ratusan warga Pasangkayu. Seremoni penutupan MTQS tingkat Kabupaten Pasangkayu ditutup oleh Asisten Administrasi Umum Muhammad Abdul S.PD. Tampak hadir dalam malam penutupan MTQ, Kepala Kemenag Muhammad Hatta, Kadis Informatika dan Unsur Forkopimda Kabupaten Pasangkayu, serta para tokoh agama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.